Gubernur Bali Wayan Koster mengklaim penanganan pandemi COVID-19 di Bali membaik seiring kasus harian di Bali terus mengalami tren penurunan meski sejak 7 Maret 2022 diberlakukan tanpa karantina bagi wisatawan mancanegara. Selain itu, hingga 15 Juni 2022, capaian vaksinasi booster di Bali sudah lebih dari 69,51%. Menurut Koster, membaiknya situasi pandemi COVID-19 di Bali berkat dukungan dari seluruh pihak dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Koster mengungkapkan sejak dibukanya wisatawan asing, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali meningkat. Koster juga mengatakan berbagai acara pertemuan tingkat internasional yang diselenggarakan di Bali tidak berdampak pada peningkatan kasus COVID-19 di Pulau Dewata.